Halo semuanya, balik lagi bersama saya si Bapak Kamal dan Cak Emra. Dan gimana kabar kalian? Baik-baik saja, sehat semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat semuanya ya. Nah, di konten kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian salah satu yang saya temukan ya, Easter egg yang saya temukan di Roblox Elder Indonesia Revamp kali ini. Nah, yaitu adalah mungkin kalian udah tahu ya, kalau udah ngeklik video ini pasti udah tahu di thumbnail itu di mana lokasinya. Jadi lokasinya itu sebenarnya deket banget dengan tempat spawn kita yang ada di map Jawa Barat ini. Ya, jadi ini deket banget sih sama tempat spawn yang ada di Jawa Barat ini ya. Jadi kalau kalian pergi ke luar sini, biasanya kan kalian kalau keluar ke kiri ya, rata-rata ke kiri untuk menuju ke jalan tol. Nah, tetapi kita akan keluar ke kanan karena lokasinya itu ada di ini, teman-teman. Di sini, dan di sini ini kan ada bundaran ya. Bundaran ada air mancur dan juga ada monumen patung yang tinggi itu. Nah, kita pergi ke bagian belakang sini. Di bagian belakang sini mungkin kalau di sini nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan free cam atau teman-teman coba jauhin deh kameranya ke sini. Nah, di situ bisa kelihatan ya, ada tulisan. Kita pakai free cam aja lah biar lebih jelas. Nah, di sini ada tulisan, teman-teman. Yaitu ini mungkin tulisannya yang buat ini ya, 3D model ini. Jadi ini tulisan ya, tulisan iseng ya mungkin ya. Tulisannya adalah Nico is my best friend, Ruben is my best friend. Ada emoticon senyumnya di kanannya. Ya, jadi ini mungkin salah satu Easter egg yang bisa saya temukan saat ini ya. Ini tahun 2022. Ya, siapa tahu ya kan, nanti tiba-tiba di tahun 2023 ini tulisannya udah nggak ada ya, berarti bukan salah saya dong. Ini karena ini beneran ada tulisannya, mungkin teman-teman mau membuktiin sendiri ya apakah ini beneran ada tulisan seperti ini ya. Silakan kalian coba mainin dan pergi ke sini aja lah kalau kalian misal nggak percaya gitu kan. Tapi untuk saat ini beneran ada, teman-teman, tulisannya ini. Jadi ini bukan buatan saya ya, bukan mengada-ngada saya ini. Ya, jadi ini mungkin patung ini terinspirasi dari dunia nyata ya. Nggak tahu sih apakah patung ini beneran ada di dunia nyata, teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Karena saya sendiri nggak tahu apakah ini patungnya di dunia nyata memang bentuknya seperti ini, atau mungkin ini hanya terinspirasi saja, nggak ada mirip-miripnya. Ya, nggak tahu lah. Sepertinya sih kalau iya ya, mungkin terinspirasi ya dari dunia nyata. Ya, jadi begitu aja lah untuk video kali ini. Untuk ya, video iseng ya, ini Easter egg yang saya temukan di game Roblox Elder Indonesia Revamp kali ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke channel saya ya. Share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.